Tidak makan ikan hiu? Eh, ikan pari boleh. Oh, ikan pari boleh. Cara memilikinya, pelajaran dia aneh ya. Sampai tidak aneh. Aduh hatinya. Terpuasa kamu, Sir. Ini salah satu cara untuk menghilangkan lendir. Yang ternyata kelapa goreng ini biasa juga dipakai oleh Mister pada saat di Thailand. Oke, parinya sudah diturunkan. Ini cara mengulitinya. Pelajaran dia amis. Supaya tidak amis. Tidak ada bau ini kalau ya. Begitu. Dia makan tuh. Juga makan? Tidak. Hah? Tidak makan ikan hiu? Tidak. Hey. Ikan pari boleh. Oh, ikan pari boleh? Ya, oh, nanti tunggu parinya saja. Parinya. Kalau begini baru kita bikin kerangi. Sashimi, sashimi. Oh, sashimi paling enak. Oh, paling enak ini sashimi. Oh, bisa juga dibikin sashimi ya? Paling enak, paling enak. Soalnya ini, maluannya ini. Oh, ini. Maluannya laki-laki. Laki-laki ini dia mau usul. Apanya itu? Ini bagusnya begini. Oh, kode apa ya? Kode alam. Loh. Laki-laki tau. Oh. Ya, gimana aku tadi, Bon? Begini. Ini biasa orang jemur ini. Terus dicampur dengan alkohol. Karena kalau sudah mau tegak, mau bolar di mana aja ya? Atau arak, iya. Ini kemaluannya ini. Obat. Bentar, pegang. Pegang dia, bentar. Ini apanya ini? Hatinya. Hatinya. Oh, ini pahit ini. Hidup. Masih hidup. Gak ada apa-apa ya, mister. Nanti dia lari ini. Sandai. Oh, berapa tadi? Mister, coba lihat apa itu. Mister. Tetar kecil tapi makan besar. Iya. Ah, itu yang paling kenyalnya itu. Yo. Mister, puasa kah, Mister? Puasa, puasa. Puasa setengah? Full. Full? Saya kira setengah, Mister. Wah, mantap. Sudah. Iya. Paman ajar. Paman yang ajar. Lebih cantik lagi. Lebih cantik lagi katanya paman. Iya. Di bawah pengawasan Bapak Mantu. Kala-kala air dibuang itu. Dapat dikasih pasir itu. Lendirnya biar terbuka supaya terbuka. Iya. Ini kan lendirnya mengandung lendir dia banyak. Jadi ya. Ini salah satu cara untuk menghilangkan lendir. Iya, menghilangkan lendirnya itu. Ah, begitu. Wow, tradisional. Ah, iya, itu cara tradisional yang sering nelayan-nelayan di sini pakai. Ah, dapat ilmu lagi, Mister, dari Bapak Mantu, nelayan senior dari Pantai Lakeba. Nah, gitu. Biar lendir-lendirnya berkurang, Mister. Ini langsung diambil alih oleh yang ahlinya ahli.
begini nih kalau ahlinya sudah turun tangan. Cepat. Finish. Ah, jadi ini kita tinggal disimpan di pendingin dulu. Nanti sebentar dekat-dekat dekat-dekat buka puasa baru kita eksekusi. Ya, Mister. Ya. Sudah sholat maghrib kah? Hah? Sudah? Baru selesai sholat maghrib. Pari dan ikan pari dan hiu ini tadi nih. Ikan pari dan hiu kan? Iya, sar, iya, iya, sar, sama saja hiu namanya di sini, Mister. Ah, sar, sar. Bisa makan? Iya, itu sudah di dalam tadi itu. Iya, tidak apa-apa, Mister. Bisa makan. Ini luar biasa. Kenapa harus dikukus dandang begini, Mister? Hilang bau. Supaya hilang bau. Yes. Aroma-aroma atau lendir-lendirnya ya. Yes. Sengaja dikukus dulu. Di dandang biar lendirnya hilang. Sultan. Apa, Mister? Makanan Sultan. Oh, makanan. Kalau di Thailand makanan Sultan. Bangsawan enak sekali. Yang teratur, Mister, kalau bicara. Ya, oke. Okay. Ada bawang putih, balut, bawang merah, apa? Cabe, lemon. Lemon itu. Apa itu? Oh, kelapa goreng. Oh iya. Saya dapat resep. Resep kelapa goreng? Ya. Dari mana kelapa goreng? Thailand, butuhkan banyak sekali. Oh, resep tradisional ya. Thailand. Dia menimbulkan rasa khas yang nikmat. Menimbulkan rasa khas yang nikmat. Bumbu resep pada hari ini, pada sore hari ini, pakai garlic spesial kelapa goreng. Yang ternyata kelapa goreng ini biasa juga dipakai oleh Mister pada saat di Thailand. Nah, begitu ya, Mister. Jadi di blender. Mister tambah putih, Mister. Tambah putih. Ya, pengaruh Ramadan. Pengaruh Ramadan atau pengaruh lampu? Pengaruh lampu. Bunga yang lighting. Oh itu nah. Oh, jadi Bunga yang masak nasi ya. Sudah matang ya? Sudah matang. Jadi tinggal pari sama hiunya yang belum tunggu. Ya, ditunggu Mister lagi mengerjakan. Mister telat datang tadi. Mister berbuka sama keluarga ya? Lo. Sama? Ya, saya
Oh, di masjid. Yes. Oh. And then buton luar biasa. Buton luar biasa. Yes. Ini mana-mana dapat makan gratis. Astagfirullah. Kita beli. Oh, saya tidak sempat masjid barat. Insyaallah. Jadi tadi Mister berbuka di masjid. Yes. Dan mengharapkan makanan gratis, no. Berbuka gratis. No. Saya tidak tahu. Oh, Mister tidak tahu bahwa yes. Itu gratis. Yes. Sudah lumrah dan lazim pada saat bulan Ramadan di yes. Hampir di seluruh Indonesia setiap masjid itu menyiapkan buka puasa yes. Gratis bagi siapa saja yang menjadi jamaahnya. Oke. Banyak sekali rasa wow. Oh, banyak sekali rasa wow. Yes. Wow. Ah, bagaimana dengan itunya? Sudah matang belum? Coba lihat dulu, Mister. Oke. Mister. Ah, sudah matang. Oh, mau langsung disalin. Tapi belum ada aromanya, Mister. Tidak pakai bumbu. Oh, tidak pakai bumbu. Kenapa kuning, Mister? Rahasia terus. Bagi-bagi sudah mau pulang lagi di Norwegia. Masih rahasia terus. Sekali-sekali bagi dengan Bu Muna. Gimana Bu Muna? Ah, iya. Biar Bu Muna juga bisa jadikan andalan di sini. Bu Muna ini kan sering dia standby terus hampir 24 jam di pondok. Harusnya kamu turunkan ilmunya sama Bu Muna. Banyak-banyak minyak, Mister. Mahal. Mahal minyak. Oh, oh. Ya. Bukan, walaupun mahal juga kalau bisa didapat. Tapi langka, Mister. Oh. Ah, ini dia yang sudah. Ini dia. Oh. Ada apalagi yang kuning-kuning itu. Jangan sembunyikan mereknya, Mister. Siapa tahu ada yang endorse kita dari Ladaku. Gimana? Daun salam. Wah, pakai daun salam. Aromanya, Mister. Tomat tuh. Oh, pakai tomat. Ah, oke. Okay. Mantap. Wah, ikannya. Pakai air. Tari campur hiu berkolaborasi dalam satu rasa. Mister memang garam. Oke. Fit itu kelapa gorengnya sudah dimasukkan. Nanti akan berubah warna itu, Mister. Ya. Menciptakan rasa khas yang wow. Menciptakan rasa khas yang wow. Hanya itu bahasa yang ditahu Mister, menciptakan rasa khas yang wow. Tunggu sampai matang, terus dihidangkan, ya Mister. Yes. Oke, ini enak sekali. Bumbu terakhir adalah jeruk. Dia, oke, okay. Mister, bagaimana? Yes. Sudah siap? Finish. Wih, sudah mendidih. Rocky. Oh iya, cicipi dulu. Siapa tahu kelebihan garam atau kekurangan garam? Oke. Bagaimana? Oke.
Ciri khasnya. Wah, bagaimana? Delicious. Oh, delicious, sudah mantap. Oke. Okay. Oke, okay, kita siap hidangkan. Sabar dan lelah. Ah, sudah siap. Jadi makan di luar ya? Di sini. Menikmati di pinggir laut. Dengan paman ini yang masih sementara bikin apa ini paman? Bikin buahnya robe pasang umpan. Oh, masih penasaran dengan yang kemarin ya? Tadi malam. Yang tadi malam itu hasilnya tadi ini yang sudah sebentar lagi akan dinikmati oleh Mister. Pari dan ikan hiu. Jadi malam ini rencana mau turun kembali merawai dengan umpan gurita. Gurita dengan ikan dan ikan. Sasaran ikan apa ini ya Bang Joy? Ya, macam-macam. Kerapu. Kerapu ya kalau ikan langsung. Pari juga kita cari pari. Pari juga. Wah, belut. Belut semuanya. Semuanya kalau umpan gurita ini utamanya ada ikan lusu. Ikan lusu juga ya. Bara ini minumnya sudah matang. Apa sana? Ikan kah? Sabar. Ada adik jinji. Adik jinji, coba adik jinji. Ay. Paten. Berda di depan pondok, coy. Iya, ini di depan pondok. Kenapa itu? Jitik. Kasih yang buka. Ini didapat di depan pondok. Sama yang lelah, kita makan dulu. Tadi masih sementara mau review makanan. Oh iya, tambahnya umpan. Oh betul betul betul. Untuk tambah umpan rawai. Mas. Luar biasa. Oh. Dapat lagi? Astaga. Dapat lagi? Lepas. Kita tidak makan-makan itu kalau kita tunggu kalian. Mari Mi, makan dulu. Ini olahan ikan pari dan hiunya. Wow. Mister. Oh. Ayo ayo ayo, paman makan. Ayo. Kita santap di tepi pantai. Oke. Makan jinji, makan. Jinji. Kita turun merawai ya, habis ini. Oke, makan. Makan. Paman. Master Garong. Makan dulu. Diving juga ini aslinya ini, Abang Joy. Asli, bukan kaleng-kaleng. Serba bisa, mancing juga. Nanti sebentar mancing. Tapi bilangnya hampir sama ya? Sama, mirip. Iya, kasihan. Ayo, paman. Rugi. Apa dong? Oke.